adik-adik yang masih belajar di rumah, tetap semangat ya. Dunia Anak Pintar kali ini akan memperkenalkan peralatan sekolah beserta bahasa Inggrisnya. Peralatan sekolah apakah ini? Tas. Tas. Bahasa Inggrisnya? Bag. Apa adik-adik? Tas bahasa Inggrisnya bag. Peralatan sekolah apakah ini? Buku. Buku. Bahasa Inggrisnya? Book. Apa adik-adik? Buku bahasa Inggrisnya book. Peralatan sekolah apakah ini? Pensil. Pensil. Bahasa Inggrisnya? Pensil. Apa adik-adik? Pensil bahasa Inggrisnya pensil. Wow. Peralatan sekolah apakah ini? Penghapus. Penghapus. Bahasa Inggrisnya? Eraser. Apa adik-adik? Penghapus bahasa Inggrisnya eraser. Peralatan sekolah apakah ini? Ballpoint. Ballpoint. Bahasa Inggrisnya? Pen. Apa adik-adik? Ballpoint bahasa Inggrisnya pen. Masih semangat kan kawan-kawan? Yuk kita lanjut pelajarannya. Peralatan sekolah apakah ini? Penggaris. Penggaris. Bahasa Inggrisnya? Ruler. Apa adik-adik? Penggaris bahasa Inggrisnya ruler. Peralatan sekolah apakah ini? Topi. Topi. Bahasa Inggrisnya? Hat. Apa adik-adik? Topi bahasa Inggrisnya hat. Peralatan sekolah apakah ini? Sepatu. Sepatu. Bahasa Inggrisnya? Shoes. Apa adik-adik? Sepatu bahasa Inggrisnya shoes. Wow. Peralatan sekolah apakah ini? Kaos kaki. Bahasa Inggrisnya? Socks. Apa adik-adik? Kaos kaki bahasa Inggrisnya socks. Peralatan sekolah apakah ini? Baju. Baju. Bahasa Inggrisnya? Clothes. Apa adik-adik? Baju bahasa Inggrisnya clothes. Masih semangat kan kawan-kawan? Yuk kita lanjut pelajarannya. Peralatan sekolah apakah ini? Celana. Celana. Bahasa Inggrisnya? Pants. Apa adik-adik? Celana bahasa Inggrisnya pants. Peralatan sekolah apakah ini? Dasi. Dasi. Bahasa Inggrisnya? Tie. Apa adik-adik? Dasi bahasa Inggrisnya tie. Peralatan sekolah apakah ini? Kacamata. Kacamata. Bahasa Inggrisnya? Glasses. Apa adik-adik? Kacamata bahasa Inggrisnya glasses. Peralatan sekolah apakah ini?
Serutan pensil. Serutan pensil. Bahasa Inggrisnya? Pencil shaving. Apa adik-adik? Serutan pensil, bahasa Inggrisnya pencil shaving. Peralatan sekolah apakah ini? Tempat pensil. Tempat pensil. Bahasa Inggrisnya? Pencil case. Apa adik-adik? Tempat pensil, bahasa Inggrisnya pencil case. Demikian untuk pembelajaran hari ini adik-adik. Jangan lupa dibaca lagi dan dihafal ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.